Terus bersama dengan kami di Malaysia hari ini, saya Hanif Miswan akan terus temani anda dari Taman Metropolitan di Kuala Lumpur ini, di Kepong. Dan kita nak terus kongsikanlah lebih banyak aktiviti yang dilakukan dari sini. Dan ini antara tempatnya ataupun kawasan yang menjadi tumpuan riadahnya. Saya nak bawakan anda semua. Dan di sini bukan sahaja untuk kita sihat, tapi juga untuk kita ambil gambar. Kita letak di media sosial, kita cantik kawasan ini. Dan kalau kita nak berjoging pun boleh. Dan antara aktiviti yang kita biasa lakukan di sini juga bersama dengan keluarga, saya percaya adalah mereka yang membuat aktiviti berbasikal, mereka yang ada bermain rollerblade juga di sini, ada yang berkhemah, ada yang duduk bersama dengan keluarga santai setiap hari Ahad. Mereka ini pun di sini jugalah, kan. Kita tengok lokasi-lokasinya, keadaan-keadaannya juga di kawasan sebegini. Hampir saja kena tackle ni dengan adik ni. Okey, kita nak kongsikan mereka yang berada di sekitar kawasan pengunjung-pengunjung ini juga. Mungkin ada yang tadi dekat sini tapi kemudian berjalan-berjalan. Kita nak tengok mereka yang berada di luar pula. Sebab ini kawasan untuk yang ambil gambar. Tapi pada hari Ahad, kebiasaannya pengunjung-pengunjung datang seawal jam 7 pagi, 8 pagi. Saya nak bawa perhatian awak semua untuk abang ni. Bang, boleh bersama dengan saya kejap, bang? Assalamualaikum. Selamat pagi. Namanya, bang? Harry. Harry dari mana ni? Dari Sungai Buloh. Sungai Buloh, tapi pakai baju Perak ni memang orang asal Perak ke macam mana? Suka-suka jalan-jalan. Happy-happy lah, support semua tim Melakan. Okey, memang dah selalu datang setiap hari Ahad ke sini ke atau? 2 minggu sekali. Untuk? 2 minggu, jalan-jalan. Jadi memang main skuter ni macam mana, sendiri punya ke ataupun sewa? Sendiri punya. Sendiri punya? Memang abang peminat main skuter lah? Ya. Okey, bila dekat sini apa yang antara tarikannya? Kenapa abang berminat untuk datang ke kawasan riadah sebegini berbanding di tempat lain, bang? Luas. Tak ada sibuk lah. Okay, selamat beraktiviti, bang. Selamat berhujung minggu. Sebab kita nak terus berjalan bersama dengan anda semua di sini pula, di kawasan-kawasan yang lain. Dan selain daripada buat aktiviti fizikal ataupun mungkin mengeluarkan peluh, beraerobik, berjoging pun semua, dan antara yang mengambil kesempatan untuk melakukan aktiviti adalah sebuah keluarga ni. Saya nak terjah sikit lah sambil-sambil ni. Dan ini antara yang sedang dibuat. Makan semua pun laju-laju sekarang bila nampak kamera. Assalamualaikum, selamat pagi. Dekat mana boleh saya pergi duduk ni? Boleh hack? Boleh. Namanya siapa yang ni? Nurul Hazika. Boleh panggil Zika. Panggil Zika, yang ni? Nurul Hanani. Panggil Nani. Zika dan Nani bersama keluarga ke ni? Ya, betul. Ni adik-beradik? Makan-makan. Sambil-sambil makan tu tak apa, kan? Okey, ni siapa punya idea ni pergi duduk kat Taman Metropolitan ni makan-makan ni? Siapa tu? Kakak saya. Ni dia, kakak saya. Birthday. Okey, semalam. So ni sambut pagi-pagi lah. Biasa orang sambut belated lah. Okey. Duduk kat mana ni? Duduk kat mana? Kita orang duduk asin-asin, jauh-jauh sikit. Kan di sekitar Kuala Lumpur ke? Ada yang di sini. Saya sebelah ni je. Rumah sebelah. Itu yang tengah buat tu. Tak, sebelah lagi satu tu, PPM. Yang tengah buat tu. Tapi ada kajang, ada pucung. Jadi ambil kesempatan berkumpul kat sini lah, kan. Dan itu antara kemeriahannya, sebab bila kita ambil kesempatan ini untuk berkumpul, mereka boleh buat piknik lah. Nanti saya tinggal sikit sebab ni nampak nasi lemak ni. Belum sarapan ni. Selamat menyambut hari jadi juga kepada ni yang adik ke yang... Adik, untunglah Amin sampai jadi Satu Malaysia tengok awak sampai jadi kat sini. Okey, terima kasih banyak izinkan saya bergerak. Boleh kita lambai-lambai ke kamera semua? Yang kecil-kecil pun lambai tau. Sebab kita nak meneruskan perjalanan antara kemeriahan ataupun mereka suka mengambil cahaya pagi lah, kan. Banyak vitamin katanya. Jom sambil-sambil kita jalan tu. Sajalah kita nak belum berlari dengan apa kameraman kita ni. Kita nak bersama dengan satu lagi keluarga yang kabarnya juga sedang makan. Ni keluarga kecil. Assalamualaikum. Minta maaf lah mengganggu ya. Ni tengah buat apa ni, bang? Walaupun saya tahu dah buat apa tu, tapi saya nak tanya juga soalan tu. Tengah menikmati juadah pagi ni. Bihun goreng berserta keropok. Air tangan isteri saya lah. Amboi, cakap live air tangan isteri. Boleh. Itu walaupun kita beras kita beli, tapi yang masaknya mereka, kan. Betul tu. Okey, siapa punya idea yang selalu datang untuk makan-makan pagi-pagi dekat sini dengan keluarga? Sebenarnya anak akan sekolah hari biasa. Jadi hujung minggu kita bagi dia release stress lah. So setiap pagi dia akan bangun awal lah untuk ajak, jom pergi taman. Bawa anak main basikal dia.
Best ni. Memang duduk berdekatan sini? Saya duduk di Gombak. Di Gombak. Okey. Tapi sebelum tu kita nak berkenalan. Lupa nak berkenalan lah. Yang namanya siapa ni? Saya Muhammad Arif Syamuddin B. Hashim. Yang ini? Ni Muhammad Adrian Haiden. Yang kecil sekali lah. Yang paling kecil. Anak berapa orang? Anak tiga orang je. Tiga orang. Dua, tiga. Okay. Ni Adipa. Adipa dan ni. Ni isteri lah. Boleh pusing sikit lah isterinya. Kami sedang bersiaran berlintas langsung di TV3 Malaysia hari ni. Adik comok-comok sikit tu tak apa. Tengah makan ya. Terima kasih Em. Tak maaf mengganggu. Nanti tinggal sikit kopok tu. Sebab penerbit saya suka kopok katanya. Okey. Dan ini antara kemeriahannya. Saya nak bawakan sekali lagi untuk anda bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Sajalah nak pusing-pusingkan dekat sini kan. Sebab bila kita melihat kepada aktiviti-aktiviti sebegini, selain berseorangan, berseorang diri, kadang-kadang pergi bujang kan, bersama dengan keluarga pun seronok juga. Dan ini antara perkara pertama yang anda boleh pergi. Dan saya nak terjah lagi adik-adik yang berada di sini. Dek, kejap adik. Assalamualaikum. Mes, turun sekejap. Ini geng-geng daripada mana ni, Mes ni? Namanya siapa namanya? Afi. Afi yang ni? Haziq. Haziq ni? Daniel. Daniel ni? Adam. Dari mana? Duduk kat mana ni? Beringin. Beringin? Haa. Jangan cakap macam abang tahu Beringin tu kat mana? Kat mana tu? Jinjang. Okey, datang buat apa biasanya pagi-pagi ni kat sini? Lepak lah. Bersantai-santai lah, duduk-duduk lah eh. Lepas buat aktiviti apa semua. Tapi ni semua macam pakai pakaian sukan, bersukan ke pagi-pagi macam mana? Tak juga? Pagi main bola futsal. Macam mana? Pagi main bola futsal. Lepas tu datang sini lah sekejap. Lepak sini lah Tenang-tenang. Okey, ni dah nak masuk sekolah ke dah habis sekolah? Dah nak masuk sekolah. Bila masuk sekolah, maksudnya akan setiap hujung minggu akan ada aktiviti macam ni lah. Awak pula awak. Ya ke tidak? Ya je lah. Okey, jom kita lambai pada kamera. Terima kasih. Okey, boleh sambung lepak katanya. Dan ini antara kemeriahan. Saya nak kongsikan kepada anda lagi lepas ini apa yang boleh kita lakukan di Taman Metropolitan Kepong ni.